Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Apakah saat ini Anda sedang berada pada kebingungan dan kegelisahan? Permasalahan demi permasalahan seakan datang tanpa memberi jeda bagi Anda untuk menarik nafas. Semua jalan seakan tertutup. Jangan khawatir sahabat, jaga takwa Anda, maka Allah akan memberi jalan keluar dan melimpahkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini janji Allah dalam firman-Nya yang agung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda membaca doa khusus memohon ketakwaan yang akan menjadi bekal keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hidup mudah, rezeki berlimpah, dilindungi dari segala mara bahaya, hingga dipantaskan menjadi penghuni surganya. Bulan Sya'ban akan segera pergi. Semoga Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan amal dan ibadah kita. Mari kita perbanyak doa dan zikir, terutama istighfar dan bertaubat. Bacalah doa ini sebelum tidur atau setelah selesai salat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, karuniakan ketakwaan pada jiwaku. Sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak diijabah. Hadis riwayat Muslim nomor 2722. Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, selamat beristirahat. Semoga Allah berkahi setiap helaan nafas kita. Semoga Allah mampukan kita semua mendawamkan sholawat hingga akhir hayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabila.